Terima kasih anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Bagaimana mereka melihat upaya dari Prabowo Subianto membentuk koalisi gemuk dan partai-partai yang langsung saset-saset, untuk bisa mungkin bergabung ya ke koalisi pemerintahan yang baru. Silakan siapa dari FHUI Baik, selamat malam, Bapak Ibu pembicara dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Aura Malika, selaku kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BMVUI 2024. Mungkin tadi di awal kita sudah sempat melihat uh, perolehan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik yang lulus parliamentary parliamentary threshold. Uh -huh. uh, dan yang sebenarnya yang kita concernnya adalah apabila masing-masing uh, partai politik itu gabung ke koalisi Pak Prabowo. Yang kita cemaskan adalah bagaimana nanti uh, para perwakilan rakyat yang mana merupakan perwakilan dari partai politik juga itu tetap memastikan prinsip check and balances itu tetap okay. terlaksana di hmm. lembaga pemerintahan. Mengingat okay. selama 10 tahun ini kan oposisi sudah mandek, oposisi sudah enggak jalan dan oposisi itu sangat penting dalam pemerintahan Baik. di sebuah negara demokrasi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, bagus banget. Satu lagi Gimana memastikan adanya check and balances kalau semuanya gabung kan? Nah, itu agak susah tuh, benar. Satu lagi. Oke baik, selamat malam Bapak-Ibu semua. Perkenalkan nama saya Latif, ketua BMFAW tahun 2024. Mungkin tadi saya sempat mendengar dan melihat bahwa sebenarnya politik, partai politik ini adalah perwakilan ideologi politik. Gitu. Hmm. Namun saya malah melihat ketika ada rame-rame bergabung Uh, cepat-cepat bergabung ke koalisi Prabowo ini saya melihat bahwa sebenarnya partai politik ini adalah persoalan perolehan kekuasaan saja gitu hmm. terlebih mungkin uh, dari nasdem okay. sendiri udah cepat-cepat 50-50 bagaimana ingin memasuk ke kekuasaan jadi saya sebenarnya ingin bertanya mungkin kepada masing-masing parpol juga uh, sebenarnya goals dari partai politik ini apa apakah dari masing-masing parpol ini benar-benar mewakili suara rakyat. Oke. Okay. Uh, apakah hanya untuk perolehan kekuasaan saja okay, gitu? Baik. Yang penting dapat kekuasaan kita bisa hidup, partai politik ini bisa hidup. Baik, bagus baik. juga pertanyaannya. Saya ke Mas Adi dulu Mas Adi, bagaimana kemudian memastikan check and balances kalau uh, koalisi gemuk itu ya semuanya koalisi gitu, enggak ada yang menjadi oposisi? Ya saya kira check and balances wasalam dalam konteks pengawasan dari parlemen. Maka satu-satunya harapan check and balances itu adalah kelompok ekstraparlementer, hmm. aktivis gerakan civil society dan termasuk mahasiswa. Ini adalah kondisi alamiah yang kita alami sepanjang 10 tahun belakangan ketika okay. Jokowi jadi presiden. Jadi nanti kalau terjadi koalisi gemuk di kubunya Prabowo dan Gibran, ya siap-siaplah jaket kuning ini akan meluber kemana-mana okay. di depan DPR, di depan Senayan hmm. dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu itu yang pertama ya, itu itu kondisi alamiahnya yang nggak bisa dibantah. Nah yang kedua. Terkait dengan partai, Adik-adik mahasiswa juga harus paham. Partai politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Okay. haram. Misalnya, kita bertanya bahwa seakan-akan partai itu haram untuk mendapatkan kekuasaan. Itu pertanyaan yang salah hmm. menurut saya. Hmm. Jadi, PDIP, kemudian NasDem, Gerindra, dan PKB berpolitik itu untuk kekuasaan, ingin jadi menteri, okay. bupati, wali kota, dan seterusnya, tapi... Jangan lupa fungsi-fungsi yang lain Fungsi edukasi, tentang sosialisasi Dan seterusnya, jadi yang muncul ke permukaan Itu lebih kentara bagaimana Mengakses kekuasaan ketimbang yang lain Apakah partai politik ini berjarak Dengan rakyatnya? Kalau saya selalu Mengatakan, di partai-partai politik Misalnya di luar non-02 Ketika ingin merapat kepada Prabowo dan Gibran Tanya dulu ke konstituennya Pemilih PDP 16%, pemilih Uh, misalnya Baik. PKB itu 10% persen, Nasdem okay. itu uh, 9% persen. Oh, tanya, ya, si tanya tanya mau nggak berkoalisi dengan kubu yang selama ini jelas-jelas berhadapan? Ya, itu demokratis. Cuman kan problemnya di negara ini yang Pas bisa memutuskan politik. koalisi dan tidak bukan pemilih, tapi, tapi elit, partai. elit partai. Jadi elit okay. partai. Itu problem kita Baik. sampai hari ini Baik. yang cukup serius. Oke, okay. apa goalsnya tadi? Uh, Kalau misalnya partai politik itu goalsnya memang kekuasaan ya. Makanya Nasdem itu cepat sekali kemudian membuka diri ke koalisinya Pak Prabowo. Dan bagaimana memastikan Nasdem bisa menjaga uh, check and balances tadi? Ini kita punya punya contoh ya hmm. apa periode 2009-2014 okay. mm -hmm. itu koalisi itu gemuk sekali ya hmm. jadi mayoritas di parlemen hmm. itu sangat mayoritas di parlemen pada saat itu tapi check and balance nya sangat kuat hmm. dan justru pada saat itu Banyak yang namanya juga. parlemen itu sangat dinamis hmm. kita dengar dulu ada okay. angket Senturi, ya. angket oh, pajak BBM tapi itu kan beda semua nggak artinya artinya gini artinya ketika mayoritas di sana juga hmm. itu tidak tidak berarti. tidak berarti bahwa parlemen itu seakan-akan mati kan gitu loh hmm. mandul jadi itu ada ada contoh kan itu satu hal ya yang ingin okay. saya yang saya ini apalagi ini kan belum terjadi hmm. artinya gini apa yang terjadi hari ini kita cuman membayangkan bahwa nanti apa 20 Oktober ya. ke sana okay. seakan-akan koalisi ini Baik. apa gemuk ini kan belum, ini kan masih berspekulasi, Baik. ini kan masih berjalan terus gitu Baik. loh. Baik, silakan mbak Lulu. Ya, saya kira sih memelihara momentum perubahan kalau bagi kami itu juga menjadi sangat penting dan pemilu ini juga menjadi satu pembelajaran. Pertama, partai politik memang harus sangat kuat. Kemudian parlemen itu juga sangat kuat walaupun pemerintahan itu juga memang harus kuat dan stabil. Hmm. Tetapi kalau kemudian pilar demokrasi ini sama-sama kita kuatkan, maka yang menang sesungguhnya adalah rakyat gitu. Okay. Nah, posisi itu yang paling mungkin adalah teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil yang kemudian yang harus tetap mengontrol bahwa eh uh, meskipun misalnya ini misalnya ya partai politik itu gabung di koalisi pemerintahan, tetapi kan ada mandat yang itu melekat kepada setiap anggota parlemen bahwa dia punya fungsi pengawasan nah fungsi pengawasan kepada pemerintah itu bisa dilakukan melalui berbagai Oke. cara dan dan mekanisme nah menurut saya uh, justru yang paling uh, jadi pemikiran saya adalah memperkuat di partai politiknya dan juga memperkuat fungsi-fungsi di parlemen itu baik. gitu ya baik uh, terakhir pak wihadi nanti sebelum saya ke pdi perjuangan pak wihadi singkat saja waktu kita habis uh, memang pak prabowo berencana untuk membentuk koalisi gemuk ya tidak menyisakan ada yang oposisi begitu kalau bisa ya semuanya dirangkul aja ya itu kesimpulannya ya uh. Tidak Kampang bisa di disimpulkan itu juga, karena hmm. ini kan belum belum sampai kepada titik bagaimana pembicaraan-pembicaraan uh, koalisi. Hmm. Jadi ini kan kita masih, dan bagaimanapun juga daripada uh, pertama kali kita membentuk koalisi, itu bagaimanapun juga bahwa uh, Pak Prabowo mesti harus berdiskusi dengan partai-partai koalisi yang lainnya dalam menentukan pilihan-pilihan uh, okay. nantinya uh, pada saat koalisi dengan... Uh, penambahan penambahan kaya koalisi. Emang. Jadi saya kira ini masih terlalu dini kalau kita posisi. sampaikan so, dan ya. menyimpulkan bahwa Pak Prabowo akan Cuma membuat jalan, koalisi besar dan memisahkan partai-partai uh, politik yang lain. Okay. Ini masih terlalu dini, okay. jadi masih ada uh, waktu yang memang nanti akan uh, okay. perkembangannya tentunya dengan, okay. dengan diskusi dan okay. dengan partai-partai uh, politik lain sebagai koalisi Pak Prabowo. Baik, terima kasih Pak Wihadi. Terakhir Mas Bimo, waktu kita uh, pendek sekali. Jadi gimana PDI Perjuangan? Uh, Nana, pengalaman 10 tahun 2004 sampai 2014, 14. PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan. Dan uh, ini penting ya, bahwa pemerintahan harus kuat, baik di eksekutif maupun di parlemen itu ya. Tapi uh, partai di luar pemerintah, atau biasa dikenal dengan oposisi, itu harus uh, kritis dan aktif. Hmm. Ini penting ya. Jangan sampai pemerintahan itu terlalu kuat tanpa ada check kekuatan and check and balance okay. yang kritis dan aktif PD tadi. Pdi Perjuangan akan itu mengambil yang posisi dilaksanakan itu. dilaksanakan selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Okay. Dan untuk apa uh, ini penting? Hmm. Adalah sebagai konsekuensi daripada pemilihan langsung. Dulu sewaktu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR enggak ada ini. Yeah, yeah. Tapi karena rakyat menitipkan. Mandat rakyat kepada Baik. PDI Perjuangan dan partai pengusung mengusung presiden dan tidak menang, maka mempertanggungjawabkan <tuh> okay. dalam kaitan dengan pemilih ini lebih ya. tepat kalau itu memang di luar pemerintahan. Jadi, PDI Perjuangan akan mengambil dalam posisi di begini. luar pemerintahan ya, dalam artian tidak a priori, ya. tidak kemudian asal beda, ya. kemudian tidak merongrong pemerintah. Ya maupun uh, uh, tidak dalam siap menderita uh, berarti 10 tahun ya? Ya tidak harus menderita kan? Apa okay. arti penderitaan sebuah <laughs> perjuangan? Kan? Itu kan agak berat. Ah, ah, saya kira itu uh, gini, hal yang Kalau kualitatif dalam, dalam uh, perjuangan demokrasi pasti ada. Okay. Buktinya kita yeah. 10 tahun yeah. di luar pemerintahan, mm. tahun ketiga kita menang ya? menang, uh, menang yeah pileg like, like dan menang pilpres. Like. Oke, okay, kita lihat nanti seberapa kuat imannya pdi perjuangan, pdp memimpin oposisi, pkb gak dan, dan nasdem kita nggak tahu ya seberapa kuat iman partai-partai politik ini untuk tidak tergoda masuk dalam koalisi gemuknya prabowo gibran. Nanti kita akan lihat lagi Karena masih ada waktu tujuh bulan dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komika. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana bersama kami di political show. Selesai. Kau penyelamat Nana. Pak Wihadi penyelamatku. Satu-satunya orang Gerindra yang paling top. Calon Menkumham gue dukung Pak Wihadi. Wow. Oh, gue tampilkan nama Pak Wihadi sebagai ah, calon nah, ma. Menkumham. Gila loh. Satu, sat, Satu-satunya orang Gerindra yang baik sama aku. Cuma <tuk> <Hadi>. oh Pak gitu. Jadi <tuk> gue potong aku. langsung di belakang. Gak seri sama wartawan. Berapa menit Mas Edu? Dua menit, siap. Gak ketemu kali sama video ini. Plasma B depan sini. Calon Hmm? Ya, Oke, okay, aman. Aman ya. Bentur dikit kali ya. Lagi boleh. Segini, nggak? Segini aman Cek 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 1 2 3 1 2 3 cek 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 1 2 3. Aman, Yuk.